Yang pertama adalah tadi saya memberikan hibah perahu kepada warga di Rawa Besar agar dalam banyaknya berita negatif COVID minimal ada berita-berita kecil yang membahagiakan lah, kira-kira begitu ya. Salah satunya karena kami melihat Depok ini danaunya banyak tapi jarang termanfaatkan secara maksimal untuk pariwisata lokal. Nah, mudah-mudahan warga di sana dan warga Depok umumnya bisa berbahagia, meningkatkan imunitas sambil tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian saya juga mengunjungi Makara ya, Wisma Makara ini salah satu yang menurut saya paling bagus ya se-Jawa Barat dalam pengelolaan isolasi pasien yang rata-rata memang OTG tapi perlu observasi. Nah, di peraturan Kementerian Kesehatan yang baru, kalau 10 hari nggak ada gejala itu boleh dipulangkan. Jadi tidak harus menunggu swab dulu negatif karena ada hal-hal teknis yang harus disesuaikan. Sehingga pasien-pasien baru yang tiap hari diumumkan bisa menempati ini dengan bergantian. Keterisian di Depok itu ada di rata-rata 80%, yang disampaikan oleh Ibu Kadis. Ini juga mewakili rata-rata se-Jawa Barat, ya, khususnya yang Bodebek Bandung Raya. Tapi kalau di luar itu relatif masih di bawah 60%, tapi di Bodebek dan Bandung Raya sekarang terjadi peningkatan. Bahkan sudah saya umumkan kemarin, pertama kalinya Kota Bandung juga menjadi zona merah, ya, ibu kota Jawa Barat. Sehingga saya menghimbau minggu ini para wisatawan menahan diri dulu untuk tidak ke Bandung Raya karena zonanya lagi merah, sedang proses pengendalian lebih baik lagi. Cerita dari libur panjang itu menunjukkan ada peningkatan, ya. Oleh karena itu, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, saya kira kita menahan diri dulu, tidak bepergian terlalu jauh, ya. Kemudian tidak berkerumun sambil mendoakan vaksin yang sedang diproses di Bio Farma, di mana saya menjadi relawannya, bulan ini diumumkan berhasil atau tidaknya.